Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku. Hari Minggu waktunya liburan. Dan waktunya jalan-jalan. Ikutin terus kegiatan aku hari ini. Ternyata hujan. Mengisi duit dulu di 7-Eleven kayaknya kartunya kosong. Ngisi duit dulu di 7-Eleven. Katanya hari ini cuacanya mau ada hujan, jadi sudah bawa payung, sedia payung sebelum hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini lancar, tidak ada sesuatu yang gak aku inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi di supermarket membeli sesuatu, nggak tahu beli apa, beli buah. Ketika aku kayak gini ngerekam, banyak orang-orang yang liatin aku. Liatin aku. Ternyata aku lupa pakai masker, ya Allah, dari tadi. Terus ini juga maskernya yang biasa, harusnya yang jilbab. Ini lagi di perjalanan susah makainya. Ya Allah, kenapa lupa? Tapi kenapa tadi nggak ada orang yang negor aku juga ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak terjadi apapun itu. Maskernya lupa. Maskernya lupa ternyata. Alhamdulillah nggak ada yang negor juga. Alhamdulillah nggak ada polisi juga. Masih aman, nggak ketahuan. Kalau ada orang yang cerewet atau polisi atau apa, pasti aku dimarahi karena nggak pakai masker, bisa-bisa didenda. Tapi alhamdulillah rabbal alamin, masih aman. Ini sudah di daerah taman. Kayaknya aman, ini kan bukan tempat umum, jadi maskernya belum dipakai. Nanti aja. Bahaya, aku bisa didenda 2.000. Nggak tahu hampir berapa juta itu. Uma hora depois. Sudah bertemu teman-teman di taman, sudah makan bareng. Ternyata mau lupa lagi pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya pergi jauh. Karena aku itu orangnya bosenan, males kalau harus duduk terus. Jadi mendingan jalan-jalan, olahraga juga. Thank you.
udah di MTR. Yang ke jurusan sentral itu loh, ke sentral tulisannya kan. Ini kakunya di Prince Edward. Yang mana sih? Mbak pakai dorongan ini yang. Ya, ini bukan. Oh kan? Oh ya udah, bye. Ini dia orangnya itu si ibunya. Ini. Aku tadi lupa pakai masker. Mau pakai masker di jendong kok. Oh, oh, makanya aku lupa. Baru 24. Ini yang 4. Kasih tanda terapi di iya lupa aku kemarin waktu itu kan pas antar COD-an kan aku beli sama temanku ya tetap beli makasih ya uang dan uang tiap minggu ngabisin duit. Ini udah di daerah Mongkok mau ke bank dulu. Setelah itu gak tahu mau nyari makanan apa kuliner, terus jalan-jalan bertemu sahabatku di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya dia? Gak tahu dianya mana sih? Ini nabung di bank BRI-nya, udah ini dia tempatnya BRI, dolarnya segitu. Alhamdulillah, semoga berkah. Terus kita mau kemana? Makan nabukan di sini lah. Udah. Aku udah makan. Ya nanti makan malam. Tapi nanti dia aja udah habis 116 buat makan doang. Ya kamu kan, aku kan utang ke kamu. Makan apa itu? Ya katanya mau makan nasi itu, nasi apa? Ini apa? Kue yang pedas-pedas. Kalau Mongkok ada toko Indo? Toko Indonesia? Emang itu toko? Bukan toko apa? Toko Indonesia? Bukan pengiriman barang itu, apa namanya? Kayak ngirim duit gitu, Chandra kan? Ada duit sejuta. Bohong. Harus ada duit sejuta mau ke salon. Ya kan udah ditabung, ya habislah uangku. Mendingan nabung daripada ngurus-ngurus rambut. Ini kalau ada angin enak ya. Kalau ada angin dingin. Tell me.
si Uniqlo yang murah. Oh itu tuh, tuh. Berarti sini. Oh itu. Mau toko yang murah saja, jangan yang mahal-mahal. Puluhan juta. Mau nyari rok ah. Ini gede banget, bagus. Tokonya gede banget. Ini lo baju kayak gini bagus. Ini kamu suka kayak gini tuh? Apa namanya kata kamu itu baju kayak gini tuh pak? Oh tunik. Awalnya nggak mau belanja, tapi sekarang ini udah dapat dua baju. Oh. Baju. Iya, kaos itu baju sayang. Iya, naon. Ini loh, kamu suka kayak gini kan? Lihat-lihat. Ada legging juga. Berapa itu? 20. Dingin tapi makanya bahannya itu loh, ini kayak gini banget. Ini apa? Ini buat tidur, kamu suka kayak gini? Yang kayak di HM. Dingin kan? Enggak, ini cuma berapa? Mana? 79. Bukan 3 itu. Oh, bukan 39. Ya, dingin ini bagus. Ya, udah nanti mau lagi. Ini orang ambil aja asal naruh. Masa enggak ini sel? Yang sel-sel semua. Ini yang enggak mungkin di sini lah. Itu harganya, Dede. Ya tahu. Oh, ini apa? Ini kan 39 kan sus ini. Ini yang kayak aku tadi. Ya kok ini murah di sana mahal lah, deh. Kan sama aja. Tadi juga aku taruh sini. Ini kan aku ambil yang mahal, 79 aku taruh sini aja. Belanja dan belanja. Kemana exit? Nah. Kayak ini juga ada ini. Udah. Itu murah-murah yang penghabisan-penghabisan. Rp39 apa? Sekarang udah enggak mau tas. Ini. Niko N bagus ya. Tapi harganya udah dua. Banyak kan. Kalau harganya mulai berapa deh ya? Nyari kereta ternyata entah di mana. Kita udah di atas cuy, mana lagi? Ke atas lagi. Tadi tulisannya apa? Tower apa? Gak ada customer service di sini. Nyari MTR kereta. Coba mbak itu nanya ke mbak itu. Kipling. Mau nanya orang. Mau
jam 6 dan waktunya pulang karena restoran-restoran pun dilarang, gak boleh makan melebihi jam 6. Jadi gak tahu harus ngapain lagi, belanja sudah, makan sudah. Go to back home now. Itu panjang banget. Eskalator. Kita turun kemana? Hemongkok itu kan ada yang pasar murah-murah itu loh. Maksudnya plaza, tapi yang kayak 20 yang kayak gitu kan gede ya. Gak tahu di mana itu ya. Oh, yang kayak sepatu apa murah kayak gitu. Itu. Ya maksudnya kan udah gak ada orang tua, siapa yang mau lindungin kamu? Ya tadinya dorong, makanya masih muda nikah. Berbehaan baju anak. Masker. Aku udah beli kayak gitu. Yang dikasih aja makan. Iya kayak gitu.
ini apa namanya ini? Ini bagus loh buat itu. Setelah muter-muter nyari stasiun kereta, ternyata akhirnya ketemu juga. Halo. bukan ini ya? Mana? Sebelah sana masuknya. Ada sih. Orang-orang pada liatin aku. Aku sendiri yang aneh pakai gini ya.